Selamat datang kembali di channel Oppo Ucup. Jadi untuk hunter pemula ya. Jadi malam ini saya kembali buat konten berburu tikus ekor putih ya, seperti biasanya. Jadi kali ini di part yang ke-37. Jadi saya akan masuk hutan lagi ya, sahabat hunter. Semoga malam ini saya beruntung, karena di part sebelumnya saya bertiga bersama kakak saya dan sahabat saya ya, Odi Hunter dan Samuel Hunter, kakak saya. Kami termasuk kurang beruntung ya, karena pada saat kami melakukan perburuan tiba-tiba cuacanya hujan, tiba-tiba turun hujan. Jadi kami sempat terhenti, kami berburu hanya sekitaran 2 jam karena memang cuacanya sangat buruk ya. Sahabat Tenter. Jadi cuacanya lumayan ekstrim, jadi kami harus menghentikan perburuan kami di part 36 tersebut waktu itu. Jadi malam ini saya kembali hunting di lokasi yang juga sering saya kunjungi ya. Bukan lokasi baru seperti di part sebelumnya, tapi malam ini saya akan berburu solo ya. Saya akan berburu sendiri malam ini. Semoga saya tidak terjadi apa-apa ya, karena namanya berburu di malam hari tentunya berbagai macam risiko ya yang akan kita alami. Tentunya jangan lupa sebelum berburu tentunya kita harus berdoa ya agar kita selamat di perjalanan dan juga kembali ke rumah dengan keadaan selamat ya. Oke, sahabat hunter, tidak perlu banyak bacot ya istilahnya. Tidak perlu banyak ngobrol-ngobrol. Jadi saya berhubung belum ganti pakaian juga, setelah ini saya akan ganti pakaian ya. Ganti seragam berburu tikus ekor putih. Semoga malam ini cuacanya mendukung, tidak seperti di minggu kemarin, minggu yang lalu yang lewat itu tiba-tiba cuacanya pas kita jalan cuaca masih bagus, tapi setelah kita udah di lokasi tiba-tiba hujan deras ya, sahabat tenter. Oke, sahabat tenter, ikuti terus channel saya, dan jangan lupa sahabat tenter semuanya tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Untuk sahabat tenter mungkin ada masukan mengenai konten-konten saya agar konten-konten saya semakin berkembang. Dan jangan lupa juga sahabat tenter semuanya, sahabatku semuanya, aktifkan tanda loncengnya ya, agar setiap saya mengupload konten, sahabat semuanya tidak ketinggalan dengan konten-konten saya. Oke, salam satu laras, salam satu hobi, tetap semangat. Sahabat hunter, sekarang saya sudah selesai ganti seragam ya, seragam berburu. Jadi malam ini saya rubah rencana ya sahabat hunter. Awalnya saya hanya berburu sendiri, tapi barusan saya ganti pakaian, saya dapat telepon dari teman, tanya dia juga mau berburu malam ini. Jadi malam ini saya duet ya dengan sahabat saya. Dan juga memang dia belum sempat ada di konten saya, nanti sebentar saya akan kenalkan, yaitu Mas Tino ya, Mas Tino. Jadi malam ini saya bersama dengan dia, Hunter Tino, untuk berburu tikus ekor putih. Jadi kalau sahabat hunter semuanya penasaran, terus tonton video ini sampai selesai ya sahabat hunter. Oke, saya jemput dulu sahabat saya untuk kita hunting bersama. Oke sahabat hunter, mantap. Surprise, sesama surprise malam ini. Buru-buru. Dia bilang mengimbangi kata, karena kita uklik, jadi pakai uklik. Sadis memang. DC4 pakitan. Tabuka. Mana dia, Tim? Dekorasi dia. Apa ya?
tahu kena ta klep ngan ape trekel. Kamu ada? Buat pindah, buat pindah. Laju dia mau pindah. Laju. Ini no. Hah? Saya itu sahabat saya Mas Dino tadi ya mendapatkan target, jadi dia bisa dia di jalan atas, saya jalan bawah sahabat tentar ya, sementara di target ini jarak kami jauh ya, saya ada posisi di bawah, jadi kami berpisah karena lokasinya lumayan besar ini. Itulah dia Mas Dino, Mas Dino. Keras memang. Jangkau lentin. Keras kan anu. Gas. Dia naik ulang. Naik ulang marah pengana. Iya, kau file ini. Hah. Ciri coy. Seter ganteng dia coy. Boleh bang gitu. Hah. Hah. Ah, dia mau. Nak tak kentar sih. Ciri-ciri. Usahanya anda. Ciri-ciri. Lung. Gas. Gas. Kasih. Sabar. Ah, adang dia. Hey.
ciri-ciri yahta gati rata samfit di oh kokisenga ciri-ciri sedih muka guys entah mas kecil guys besar lagi guys entah guys poin kedua ya guys mantap yuk liatin enggak sini sekitar situ deh ting sini sekitar situ masih di sekitar situ masih di apa situ dia nggak ada di ujungnya iya kecuali dia mau turun deh sari deh semuanya dia sobis jalan iya jatuh guys wih keren hasil lang sini mantap mas jalan itu the best orang ini angkat mas jalan kali one shoot one target coy bodoh besar guys wih itu dia guys mas kepang ada susah model begitu dan jahat sekali nggak sih itu luar biasa besarnya guys besar guys kepala poin ketiga guys
Astaga. Harus putus kapal. Jelas kali kemana ya. Laki-laki perempuan ini. Perempuan coy. Laki-laki. Oh laki-laki. Lu baru keluar bibit ya. Baru kelar. Oh nanti perempuan berarti. Masih bayar air so. Iya berapa? Kan goyang. Jadi selain kami buru-buru masuk ke luar hutan, kami menemukan tempat pariwisata di sini ya. Ini tempat pariwisatanya lumayan indah, keren guys pariwisatanya. Oke sahabat hunter, jadi istirahat sejenak ya, hampir 2 jam kami melakukan perjalanan. Jadi sekarang kami berada di atas puncak gunung apa ini, Linau. Hah? Di atas puncak gunung Linau. Sekaligus menikmati pemandangan, guys. Jadi poin sementara malam ini 3 poin ya. Untuk sementara perolehan sementara per 2 jam. Oke, saya akan menyajikan pemandangan yang indah dari atas puncak Linau di Kelurahan Rurukan, Kota Tomohon, Kecamatan Tomohon Timur. Provinsi Sulawesi Utara, Republik Indonesia. Oke guys, lengkap kan? Jadi kalau mau menikmati pemandangan alam yang indah, datang aja ke Puncak Linau. Ini pariwisata baru ya, tapi memang belum di grand opening, cuma sebagian orang yang tahu. Oke, sahabat semuanya. Dari sini kita bisa melihat pemandangan keseluruhan kota Tomohon dan juga kota Manado, Bitung, Air Madidi. Nah, kita memang berada di atas puncak guys. Nih, ini pariwisatanya guys. Luar ya guys. Oke. Masih long, masih semangat, masih guys. Di senior saya guys. Oke. Sahabat hunter, kalau tidak percaya dengan perolehan 3 poin malam ini dia guys. Jadi kami no edit, tidak mengada-ngada. Jadi malam ini tepat pukul 11 ya. Satu, nah ini rajanya tikus. Dua, nah ada yang satu paling gede dan panjang guys. Jadi jangan kaget guys, ini dia pemecah rekornya. 1, 2, 3, 3 poin guys. Ini dia Mas Elong, memang paling span, luar biasa. Dia wajib dijuluki Master Hunter. Master Hunter guys, 3 poin guys. Itu dari kepala putus. Lumayan, jadi 3 poin malam ini poin sementara. Kita berburu guys, kita hunter guys. Jadi poin sementara ini guys. Guys, pemandangan guys keren. Hujan guys. Perjalanan guys, kita lanjut guys, pencarian tikus kembali guys.
kira tikus kita ada dusuk di bawah. Benar burung kecil ini kira tikus. Duh, jauh sekali. Kasih mantap video. Gas mas, gas. Jatuh guys. Jatuh guys. Sudah ingat pantai yang begini. Okay, guys, aduh, nak pelihara muka dong kira setan. Okay guys, kami berdua akhiri ya perburuan kami pada malam hari ini. Jadi sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. 4, dengan hasil 3 poin 1 burung ya. Dino Hunter, mantap. Lumayan. Okay, sahabat Hunter, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa tetap dukung terus channel saya dengan cara dengan cara subscribe, like, dan komen ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Okay. Siap, kita berpisah guys. Iyo, Martin kurang telepon. Bye.